wilayah Jawa Barat, sangat strategis sebagai mitra ibu kota Jakarta. Secara nasional, peran strategis Jawa Barat sangat dominan, khususnya berkaitan dengan perekonomian nasional. Didukung dengan infrastruktur yang lengkap dan modern, kualitas sumber daya manusia, serta situasi dan kondisi sosial regional yang kondusif, Jawa Barat menjadi tempat yang tepat untuk aktivitas bisnis dan usaha. Jawa Barat menjadi pilihan bagi industri nasional dan multinasional untuk kepentingan pasar domestik dan pasar global. Hampir 60% industri manufaktur nasional berada di Jawa Barat, sehingga sektor ini menjadikan Jawa Barat sebagai kontributor utama ekonomi nasional. Kawasan industri tersebar di hampir sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Pembangunan Jawa Barat harus melibatkan berbagai macam pilar masyarakat. Melalui transformasi paradigma pembangunan Jawa Barat dengan 4 pilar pembangunan. Akademisi, pelaku usaha, pemerintah, serta komunitas. Keempat pilar bertemu pada simpul hukum dan peraturan. Salah satu realisasi dari paradigma ini adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui kepedulian perusahaan terhadap masyarakat atau CSA. Tujuannya adalah meningkatkan agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kami sudah menerima bantuan perbaikan rutilahu, perbaikan sarana air bersih, juga perbaikan kantor RW. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan fasilitasi CSR perusahaan melalui program kemitraan Bina Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013, Bapeda ditugaskan menjadi fasilitator program ini. Bahwa program yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Barat sejak 2011 ini, dengan desiminasi ini kaitan CSR, kita bersama-sama antara pemerintah, swasta, akademisi, bahkan dengan komunitas untuk berbareng menyambut yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur sebagai CSR menjadi bagian daripada pembangunan Jawa Barat. Pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota menjalankan program ini bersama mitra. Pihak perusahaan berhak melaksanakan perencanaan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan TJSLP atau CSR dengan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan Jawa Barat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap perusahaan melaksanakan TJSLP dan PKBL secara mandiri dan mengelola dana tersebut. Tidak ada dana yang merupakan pendapatan bagi daerah provinsi dan kabupaten kota. Rupiah sama dengan nol. Dan sekali lagi, rupiah sama dengan nol. Rupiah tersebut tidak masuk ke kantong APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Jangan khawatir. Jangan khawatir, itulah kebijakan kita, itulah kebijakan paling arif. Kita tidak akan mengotak-atik uangnya di mana disimpannya atau uangnya harus masuk ke APBD, tidak sama sekali. Tapi uang masing-masing dipegang, silahkan dilaksanakan sendiri, dipegang sendiri, dihitung sendiri, gitu ya. Ya kalau saya sendiri, tapi kita hanya menyediakan apa saja yang bisa kita kerjasamakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kami tunjukkan kegiatan yang perlu untuk masyarakat kita semuanya. Ada beberapa yang sudah menjadi target, terutama untuk beberapa pembangunan ruang kelas baru, untuk pelayanan kesehatan berupa puskesmas. Nah, ini bisa diharapkan adanya kerjasama antara swasta. Nah, ini menjadi sinergi perencanaan yang mulai dari bawah, dari bottom up. Kami berharap CSR ini akan tambah maju programnya demi kelangsungan masyarakat dan keberadaan perusahaan pun kebermanfaatannya dirasakan. Sasaran program CSR dan PKBL ini kepada bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di Jawa Barat. Program ini berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat
dan pencapaian MDGs di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sejauh ini, program kemitraan CSR Jawa Barat telah berhasil meraih berbagai penghargaan, award bergengsi dari berbagai lembaga yang kredibel. Kita bersama dapat berkumpul dan bersilaturahim pada acara peresmian bersama proyek-proyek CSR PKBL Jawa Barat tahun 2015. CSR Jabar for Humanity and Development dengan motto Jabar Maju Bersama Kita. Program CSR atau PKBL Jawa Barat dikenal dengan jargon sukses gerakan 50 per 1000. Program CSR Jawa Barat juga telah menjadi model pelaksanaan CSR bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Gubernur Jawa Barat menginisiasi terbentuknya model fasilitasi CSR. Karena melalui forum tersebut, perusahaan bersinergi dalam pembangunan daerah. Perusahaan didorong untuk melaksanakan sendiri pada area pemangku kepentingannya, serta mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan di Jawa Barat. Jawa Barat adalah provinsi maju yang banyak meraih prestasi tinggi di berbagai aspek pembangunan. Jawa Barat seringkali menjadi pelopor program, sistem, dan teknik pemberdayaan masyarakat. Jawa Barat memiliki infrastruktur yang lengkap dan berkualitas, dan didukung dengan pelayanan pemerintah daerah yang terbaik. Karena itu, Jawa Barat adalah tempat yang ideal untuk berusaha. Program CSR ini sebagai upaya akselerasi program pembangunan di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. CSR Jabar? Yes!